Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So, hari ni kita akan buat satu tutorial chapter belt, okay? Sebab kita baru je habis belt, okay? Kita dah boleh buat lah, eh? Sebab kita dah belajar semua equation-equation yang related dengan belt, eh? Macam mana kita nak cari tight side, slack side dan sebagainya, berapa torque, power dan semua benda-benda related dengan belt kita dah belajar semua ni. So sekarang ni kita nak tengok satu tutorial saya, soalan nombor 4. Okay, so ini soalan dia. In a horizontal V-belt drive for a centrifugal blower, the blower is belt driven at 600 rpm by a 15 kW 1750 rpm electric motor. The groove angle of the pulley is 35 degree. The center distance is twice the diameter of the larger pulley and velocity of the belt is 20 m/s. The density of the belt material is 1500 kg/m³ and a maximum allowable stress is 4 MPa. Okay, the coefficient of friction of motor pulley and blower pulley is taken by 0.5 and 0.4 respectively. Determine the diameter of lower pulley to the belt length and lastly the size of belt in millimeter square. Okay, so ini dia punya soalan dia. Okay, soalan dia ada blower. So blower tu kita nak hidup, nak bagi dia jalan, kita menggunakan motor. So motor tu kita menggunakan belt driven system supaya that blower tu boleh bergerak lah. Okay, so untuk kes ni blower kita adalah output, so dia akan dipasang pada output pulley. Dan of course untuk motor untuk kes ni adalah dipasang pada input pulley lah. Okay, so itu hopefully faham, okay, apa maksud blower dan juga motor di sini. Okay, dan kalau kita tengok sini, dia ada sedikit tricky sikit. So nanti kita akan tengok apa yang trick di sini. So kita nak try jawab lah, eh. Selesai kita keluarkan dulu information yang kita boleh keluarkan daripada soalan ni, eh. Kalau kita tengok soalan ni, pertama dia punya keyword dia adalah dia menggunakan V belt. Okay, so this V belt. So jangan salah guna rumus nanti. Okay, so itu dia punya keyword dia. Okay, dia nak drive centrifugal blower. Okay, the blower is belt driven by 600 rpm. So 600 rpm ni adalah merujuk kepada N2 lah, eh. So N2, okay, speed dia adalah 600 rpm. Okay, and and by a 15 kW. So maksudnya, eh, so untuk kes kita masih seperti yang saya cakap dalam kelas sebelum ni, so power still benda yang kita maintain, maksudnya 100% efficiency lah, eh. So maksudnya kita boleh tulis P saja untuk kes ni adalah 15 kW of power. Okay, by an electric motor. Okay, untuk kes ni electric motor dia akan bergerak dengan kelajuan N1 1750 rpm. Okay, alright, and then kita punya groove angle of the pulley is 35 degree. So ini adalah bukaan included angle, eh. Groove angle ni, nanti kenapa kita cakap dia groove angle, eh? Kenapa dia adalah groove angle tu sama dengan this V-belt punya included angle lah. Okay, so ini adalah basically adalah 2 beta. 2 beta is 35 degree, eh. So ini tadi 1750 and 35 degree. And of course untuk case ni the center distance is twice the diameter of the larger pulley. Okay, so the center distance is a twice of the diameter of the larger pulley. Okay, so ni kita kena keluarkan dalam bentuk statement. So C adalah twice of D. So kita tak tahu lagi yang mana satu, eh, sama ada D1 ataupun D2 yang mempunyai a larger diameter, eh. So let's say kita tulis dulu statement tu macam tu. And the velocity of the belt is 20 m/s. So untuk kes ni V dia bergerak dengan kelajuan 20 m/s. And of course belt tu dia ada some material property. Untuk kes ni belt material is 1500 kg/m³. So ataupun kita boleh tulis rho equals to 1500 kg/m³. And then also dia ada some strength untuk this belt material. So dia cuma allow, okay,
allowable stress sehingga 4 megapascal. So let's say kita boleh sebagai sigma allowable equals to 4 megapascal. Okay. So untuk kes ni ada tricky sikit. Ha, ni yang saya cakap tricky tadi tu eh. So the coefficient of friction of motor pulley and blow pulley is 0.5 and 0.4. Eh. So maksudnya kedua-dua pulley tu dibuat daripada material yang berbeza dan material berbeza tu mempunyai friction coefficient yang berbeza lah eh. Okay. So sebab tu kita kena trace something. So si motor tu adalah satu, adalah input. So kita trace yang F1 adalah 0.5. Dan juga F2 pada output pulley ataupun untuk kes ni blower adalah 0.4 lah. Okay. So determine the diameter of the blower pulley. So soalan ni dia suruh cari berapa diameter of the blower pulley. Okay, so dia suruh cari berapa D2. Okay, soalan ni. Okay. Dan seterusnya berapa panjang belt. Okay, L berapa. Okay, dan yang terakhir adalah okay, cross sectional area of belt tu sendiri A. Okay, so berapa nilai cross section area untuk this case V belt nya cross section area lah. Okay, so tu dia kita punya tu soalan. Okay, so let's see kalau kita try nak lukis eh. Tapi sekarang ni isu dia kita tak tahu yang mana satu kecil, mana satu besar. Tapi daripada statement ataupun dah teori yang kita dah belajar sebelum ni eh, kalau kita tengok speed eh, speed untuk kedua-dua kes ni. Okay, so N1 adalah 1750 dan N2 adalah 600 RPM. So daripada sini kita dah boleh dapat hint that yang mana small diameter, yang mana adalah big diameter. Okay, untuk size of pulley lah eh. So untuk kes ni si N1 adalah larger, okay. Alright, ataupun kita tulis sedikit segmen. So since N1 so iklan kereta jap. Okay. So since okay, since N1 is greater than N2, so does, okay, so kita boleh tulis something. Does so diameter 1 is less than diameter of 2 lah. Okay, so berdasarkan kita punya konsep pada tu. Okay, so saya tahu that small pulley basically adalah pada D1 lah. Okay, so untuk kes ni. Dan big pulley pada output pulley eh, D2. Okay, so let's say kita lukis dulu supaya bagi nampak sikit. Okay, kita lukis sikit. So, kita lukis dulu small pulley eh, pada input. Okay. Macam tu. Dan yang kedua saya lukis juga untuk kes yang kedua adalah saya punya itulah eh, saya punya output pulley saya yang besar sikit. Okay, macam tu. Alright, so saya lukis juga this vertical line sebagai reference eh, untuk dia punya contact angle nanti eh, dia punya tangent point ni eh, macam tu. So ni pun sama juga. Okay, macam tu. Dan ni saya punya point tu, point of intersect. Okay, so saya sambungkan kedua-dua tu point tu, macam tu. Ini pun sama juga. Right, so saya dah ada kita punya tu. Dan kita boleh keluarkan sikit maklumat yang ada. Kalau kita tengok kat sini, kita ada pertama kita ada that power. So power adalah 15 kilowatt. So the transmit adalah 15 kilowatt of power dalam sistem ni. Dan kita ada N1 eh, untuk kes ni N1 adalah berapa tadi N1 dia? Kita ada 1750 RPM. So ni adalah dia punya speed, okay. Dan kita ada juga N2 adalah lebih slower sebab size lagi besar. Untuk kes ni adalah 600 RPM. Okay. Alright, so tu dia kita punya tu. Dan apa lagi yang kita boleh tengok. So dia ada bagi sedikit info sikit eh. So untuk case belt ni, so belt ni dia buat daripada V belt. So this is our V belt. Okay, so ni adalah cross section dia V belt. Dan dia bagi sikit some dimension of 2 beta. Okay, 2 beta 34 darjah tadi. Okay, that is our 2 beta.
Dan saya tulis sikit, walaupun saya dah tulis banyak kali, saya tulis sikit some friction. So kat sini adalah friction coefficient pada 2 adalah 0.4 kat sini. So this is a property dia. Okay, then di sini F1 adalah berapa tadi, F1 0.5 di sini. Okay, dan of course tadi material ni dia ada some property tadi. So this material, okay, dia cuma allow some sigma allowable tadi. Okay, sigma allowable untuk case ni dia bagi tadi berapa tadi, 4 mega. Okay, limit. Kalau maksudnya kalau kita nak design, kita kena design kurang daripada 4 mega lah. So maksudnya stress yang paling tinggi hanyalah 4 mega saja. Okay, itu maksud dia allowable stress. Dan juga kita ada juga yang tu tadi, some material property rho tadi adalah 1500 kilogram meter kubik. Okay, okay, so itu kita punya rho. Okay, nah, cuma isu dia sekarang, so C ni kita dah boleh clarify tadi. Okay, C adalah yang paling larger. So maksudnya untuk case ni adalah D2 lah. So kalau ini adalah saya punya, saya define ni adalah saya punya D2. So this is my D2. Dan yang ni saya define dia sebagai D1. Okay, so saya tahu that saya punya jarak C ni, okay, C yang kita baru lukis ni, jarak ni adalah 2 kali. Okay, saya bawa dia bawah sikit lah, gitu. So jarak ni adalah C adalah 2 kali yang larger lah, so larger adalah D2 lah, so kita dah double confirm that yang besar adalah pada output lah untuk case ni, berdasarkan speed saja. Okay, dan juga dia ada beritahu something kat situ adalah kelajuan dia adalah 20 meter per second. Okay, untuk case ni, so belt tu ada berkelajuan tu. So this belt, saya lukis belt tu. So belt tu dia ada berkelajuan dia. So V adalah, okay, 20 meter per second. Okay, alright. So kita dah dapat dah. Yang lain-lain tu rasanya okay, so saya rasa dah macam semua info saya dah keluarkan and saya dah represent dalam bentuk gambar aja yang mudah untuk kita nampak lah . Okay, walaupun tak perlu lukis, tapi as engineer lukis lagi bagus, okay, supaya proses lagi mudah nampak . Satu gambar 1000 perkataan kan . So itu saya punya principle. Okay, alright, so since kita dah lukis benda ni, dah habis lukis, so kita nak jawab soalan yang pertama adalah macam mana kita nak cari diameter of blower pulley . Untuk kes ni adalah diameter 2, okay, diameter pada output pulley. So dia ni senang, since dia dah beri dah kelajuan V belt, okay, 20 meter per second. So kita boleh gunakan rumus rumus V2 sama dengan R2 omega 2, okay. So kalau ingat lagi rumus tu, so kalau kita place rumus tu untuk case ni, so since V2 sama dengan R2 omega 2 ataupun sama dengan kelajuan V back tu lah. Okay, alright, so R2, so since dia nak cari size tadi, okay, the diameter of blower pulley. Okay, so so kalau saya dapat nilai R2 ni, okay, so saya boleh dapatkan nilai tu lah size of 2. Sebab apa? So diameter 2 adalah 2 kali ganda R2 lah . Okay, so right, so V dah ada 20 meter per second. Okay, cuma saya nak cari berapa nilai R2. Omega 2 kita boleh cari sebab dia dah bagi N dalam, N2 dalam RPM, so tak ada isu lah . So let's say saya rearrange balik equation ni sebagai R2 sebagai pekan rumus. So R2 adalah V, okay, divided by omega 2. Okay, since omega 2 tak ada, so saya tukar dulu, convert omega 2 adalah 2 pi N2 divided by 60 seconds. So since kedua-dua ni ada, 2 pi kali dengan N2 kita adalah 600 RPM, 600 RPM and divided by 60 seconds. Okay, so kita boleh kira kat sini and nilai angular speed 2 pi times 600 divided by 60 seconds. So saya dapat
62.83 radian per second. Okay. So itu adalah kita punya angular speed. Dan kita replace balik dalam rumus R2 tadi. So R2 adalah V adalah 20 meter per second. So divide by 62.83 radian per second. So saya dapat R dalam meter. So 20 bagi 62.83, saya dapat 0.318 meter. Dan since dia nak cari diameter tadi soalan, so diameter adalah 2 kali R2, 2 kali 0.318 meter. Okay, sama dengan kali 2. So saya dapat 0.636. Okay. Okay, so itu dia. Hopefully dapat tangkap apa yang maksud saya kat sini. So D2 adalah 0.636 meter lah berdasarkan kelajuan belt dan juga rotation of RPM. Kita dah boleh dapat size lah Okay, settle soalan nombor 1. So soalan nombor 2, dia nak cari berapa belt length. Okay, so berapa belt length ni adalah panjang belt lah untuk sistem ni. So panjang belt kita dah so since panjang beg kita dah tengok dalam chapter yang tu, okay, so kita tulis saja rumus panjang beg. So panjang beg adalah R1 contact angle 1 plus R2 contact angle 2 plus 2 kali square root, okay, C square minus, okay, R2 minus R1 square. Kita square root kan lah Okay, so ini adalah rumus belt length lah actual belt length. Okay, so sebab kenapa kita boleh cari actual belt length? Sebab kita boleh dapatkan info this contact angle 1 dan juga contact angle 2 lah dalam soalan. Dan juga nilai C juga. Sebab C dia dah beritahu adalah 2 kali ganda D2. Okay, so kalau saya try updatekan this C, okay, di dalam soalan ni. Okay, so saya update sikit. So C, untuk kes ni C adalah 2 kali ganda D2 tadi. So D2 berapa? 0.636 meter. So saya dapat nilai C adalah 2 kali 0.636. So saya dapat 1.272 meter. Okay, tu adalah jarak C lah sekarang Okay, so C kita dah settle. Okay, okay, C settle. R1 kita tak tahu lagi dia punya sizing. Okay, so let's say kita cari dulu nilai R1. Okay, so since diameter 2 kita dah dapat dah. Okay, so kita update sikit di dalam gambar rajah ni. Okay, so di 2 tadi kita dapat dia adalah 0.636 meter. So sekarang ni di 1 kita tak tahu lagi, unknown. So let's say kita cari di 1. So gunakan rumus yang kita dah belajar itu, okey. N1, okey, D1 sama dengan N2 D2. Okey, rumus ni rasanya semua familiar. Okey. Okey, so so kita masukkan nilai, okey. So since kita nak cari D1 ni, so D1 adalah N2 D2, okey, divide by kita punya that one is N1. So kita masukkan nilai N2 tadi. N2 tak silap saya 600 RPM kali dengan dia punya diameter tadi adalah 0.636 tadi meter. Okay, divide by N1 saya tadi N1 saya tadi adalah 1750 RPM. So ni adalah 1750 RPM. Okay, so saya dapat diameter 1 sepatutnya diameter 1 adalah lebih kecil daripada nilai D2 lah So 600 kali 0.636 bagi dengan 1750 saya dapat 0.218. Okay, sebelum kita teruskan proses, kita tengok dulu, double check. So D1 0.218, D2 adalah 0.636, so valid. D1 sepatutnya lebih kecil daripada D2 kan. Okay, so since dia okay. Tapi dalam equation ni dia cari R1. So R1 basically adalah D1 divided by 2. Okay, so saya boleh kira 0.218 meter divided by 2. Okay, so saya boleh dapat nilai ni lah Okay, 0.218 bagi 2, saya dapat 0.109 meter Untuk size radius 1. Okay, so settle dah.
untuk kes R. Okey, R1. So R dengan C kita dah settle. So R2 pun kita dah settle tadi 0.318 meter. Okey. Cuma sekarang ni kita pending dua benda sekarang ni, nilai phi 1 dan juga phi 2, ataupun kita boleh panggil contact angle pada input pulley dan contact angle pada output pulley. Okey. So kita nak tengok kat sini. So berdasarkan gambar rajah ni, so ni kita punya this. Okey. Okay, so ini adalah saya punya contact angle. Okay, kalau perasan hari tu, yang ni. So, bukaan ni adalah saya punya contact angle 1. Okay, so untuk case ni pula. Okay, so ini adalah saya punya contact angle 2. Okay, so since input pulley adalah kecil, so contact angle dia kurang daripada 180 darjah. Untuk nombor 2 pula, since the big pulley, so dia punya contact angle adalah greater than 180 degree lah. Okay, so kita dah tahu benda tu. Alright, so lagi bagus kalau kita tahu lagi satu info adalah this bukaan ni. So ini dia punya alpha, okay. Dan ini adalah alpha tu. So kita kena tahu this alpha untuk size ni. So alpha, saya rasa semua orang dah ingat dah benda ni. Saya purposely buat slow-slow, okay, bagi kamu recap balik. Okay, alright, so dan alpha kita boleh tengok daripada segitiga cinta yang saya discuss itu. Okay, so saya, kalau saya buat dia adalah parallel macam tu, sama size. Okay, so macam tu saya gabungkan benda ni macam tu dan macam ni. Okay, so ni adalah saya punya sudut alpha di situ. So ni adalah 90 degree. Okay, so kalau saya bawa keluar benda tu. Okay, alright, tapi sebelum tu saya tulis dulu contact angle 1. Okay, so contact angle 1 saya, so since dia ada small pulley, dia adalah let's say kita terus direct kepada apalah, tak apalah, kita buat angle dulu, macam darjah dulu, 180 darjah, tolak 2 alpha untuk contact angle 1, dan untuk contact angle 2 adalah melebihi 180 darjah. So dia adalah tambahlah, tambah 2 alpha. Okay, okay, so since dalam ni kita kena tahu alpha, so saya keluarkan segitiga cinta tadi. Okay, yang ni macam tu. Alright, so this is our 90 degree. So ni adalah saya punya sudut alpha. So ni adalah saya punya jarak S, kalau ingat lagi, S. So jarak ni adalah adalah R2 minus R1. So see kita dah ada nilai tadi. So let's see kita substitutkan nilai tu. So R2 tadi lah 0.318. Okay, 0.318 tolak 0.109. 0.318 meter tolak dengan nilai R1. Mana R1 kita? Where is my R1? So R1 0.109. 0.109 meter. Okay, so kita dapat nilai R2 tolak R1. 0.318 tolak 0.109. Saya dapat 0.209 meter. So ini adalah besar size tu. 0.209 meter. Dan kita dah ada juga jarak C tadi, kita baru kira tadi. So C tadi adalah 2 kali ganda D2. Okay, kita dah kira kat atas tadi. Tengok jap. Apa? Adalah 1.272 meter. So ni adalah 1.272 meter. Okay, so since kita dah ada kedua-dua info tentang juga hypotenuse, so paling mudah adalah kalau kita menggunakan sin alpha lah. Okay, so sin alpha adalah tentang kita. So tentang kita adalah R2 minus R1 divided by kita punya C lah. Okay, so kita substitutkan nombor tu, 0.209 meter divided by 1.272 meter. Okay, so saya inversekan. Okay, untuk case ni saya boleh dapat nilai alpha 0.209 bagi dengan 1.272. Okay, so saya inversekan sin, saya akan dapat 9.457. Saya ambil banyak sikit titik puluhan, 457 degree. Okay, okay, so kita dah dapat nilai alpha. Okay, so
Dapat alpha, kita boleh masuk balik equation contact angle 1 dan juga contact angle 2 untuk dapatkan dia punya nilai contact angle lah. So kita masukkan yang tu. So contact angle 1 basically adalah 180 darjah, tolak 2 kali 9.457 darjah. Okay, so saya boleh dapat nilai contact angle nombor 1. Okay, 180 tolak 2 kali 9.457. So saya dapat 161 darjah. Okay, 161 darjah. Let's say saya ambil sampai habis lah darjah. Ataupun saya nak tukar dalam bentuk radian, okay, 161.086 darjah divide 180 degree times pi radian. So saya akan dapat dalam pi bagi 180 kali dengan pi, saya dapat 2.8115, okay, radian. Okay, so that's our first contact angle. So kita kira juga contact angle nombor 2, 180 darjah. Okay, buruk pula dia. Okay, padam sikit. Okay, 180 darjah tambah 2 alpha kita adalah 9.457 darjah. Okay, so saya dapat contact angle number 2. Okay, kita kira sikit. 180 darjah plus 2 kali 9.457, saya dapat 198.914 darjah. Okay, so ini saya punya contact angle 2. So saya convert kepada radian. Okay, so nak nampak beza sikit. 198.914 darjah, okay, divide by 180 degree kali dengan pi. So saya akan dapat nilai contact angle nombor 2 lah. So case ni bagi 180 kali dengan pi, saya dapat 3.4717 radian. Okay, so sebelum kita proceed, kita double check. So pi adalah 3.1412. Okay, so radian ni adalah untuk contact angle 1, 2.8115. So dia kurang daripada kita punya benchmark adalah pi. Dan juga untuk contact angle 2-2 adalah lebih daripada pi. So pi kita adalah 3.1412. So basically dia lebih. So maksudnya kita kira ni tak ada isu lah untuk contact angle 1 dan juga contact angle 2. Okay, so settle untuk contact angle 1 dan contact angle 2. Tapi kita masih tak menjawab soalan lagi, sebab soalan nak suruh cari this belt length. Okay, this belt length. So kita nak cari benda tu. So L, kita sambung sikit. So L adalah R1. So R1 tadi tak silap 0.109, okay, 9 meter. Okay, so contact angle 1, okay, okay, guna radian, okay, jangan guna degree, 2.8, sebab tu saya suruh convert awal-awal tu 2.8115 radian. Okay, so plus R2 kita tadi, okay, kalau kita tengok R2 kita adalah larger 0.318, so 0.318 meter. So dan kali dengan contact angle dia adalah 3.4717 radian. Okay, so plus 2 kali square root. Okay, so C saya tadi, saya dah kira tadi C adalah 1.272 meter. Okay, jangan lupa square, tolak. Okay, R2 kita adalah 0.318 meter, tolak 0.109 meter. Okay, jangan lupa square, dan yang ni semua ni adalah square root. Okay, so saya akan dapat nilai L untuk kes ni. Okay, let's say kita kira sikit. 1.272 square tolak 0.318 tolak 0.109 untuk kurungan square. Kita square rootkan benda lah ni. Kita kali dengan 2. Kita tambah dengan 0.109 kali dengan 2.8115. Tambah 0.318 kali dengan 3.4
7.17. Okey, so saya dapat 3.92, lebih kurang lebih kurang hampir 4 meter 3.92. Okey. So saya tulis sikit. Okey. So dia adalah 3.92 meter Okey. So saya memerlukan bel yang amat panjang sebab distance dia besar distance dia besar dan pulley dia besar, sebab tu hampir 4 meter saya punya belt length lah yang saya perlukan untuk kes ni. Okey, so itu cara dia kira belt length. Okey, sebab kita tak pernah buat lagi dalam example, so itu cara dia lah basically sama je kita hanya menggunakan equation saja lah. Okey. Alright. Okey, yang terakhir adalah dia nak cari the size of the belt in millimeter square. Okay, so dia nak cari berapa this A, this cross-sectional area. A ni berapa dia nak, berapa this cross-sectional area of this V belt. Okay, so macam ni kita nak cari. Okay, okay, macam mana nak cari ni? Okay, so kita akan gunakan rumus sigma allowable ni, 4 megapascal. Okay. Dan kita terpaksa buat some arrangement some manipulation of equation sebab apa? Let's see, kita tengok dulu nilai F1 okay. But usually sigma allowable tu adalah reflex kepada F1 okay. But kalau kita tengok sigma allowable ni, allowable adalah F1 divided by a cross sectional area lah So memang A tu yang kita nak cari, tapi dia ada sedikit tricky sebab apa? Kalau kita perasan that kalau kita tengok equation F1 okay. F1 adalah FC plus gamma gamma minus 1 okay, T1 over R1 okay. Isu dia sekarang kat sini adalah kita punya nilai FC sebab nanti kamu faham kenapa apa maksud saya okay. Dia ada isu sikit lah okay. Dia akan ada isu sikit lah okay. Sebab dalam FC ni sebenarnya pun ada A, term A okay. Sebab apa saya cakap macam tu? So let's say kita tengok nilai FC dulu okay. So kalau kita tengok nilai FC okay. So FC kalau kita boleh tulis, dia adalah W over G V square Tapi isu dia sekarang dia tak beri W, okay? Dia cuma beli, dia beri rho. Okay? So sekarang kita nak convertkan daripada rho kepada W. Okay? So rho kita tahu unit dia adalah kilogram per meter kubik. Dan W ni unit dia hari tu adalah dalam Newton per meter. So unit dia tidak samalah sekarang. Okay? So apa yang kita nak buat? So macam mana kita nak jadikan this W kecil ni yang berunit Newton per meter kepada unit Newton kepada daripada macam mana kita nak jadikan daripada unit kilogram per meter kubik kepada Newton per meter lah W tu okay. Kita nak tukar benda tu. So basically macam mana buat? So saya ada rho. So rho saya tahu unit dia adalah kilogram per meter kubik okay. So saya nak jadikan kalau kita tengok atas, atas ni unit dia Newton. So kilogram nak jadi Newton, saya kena kali dengan apa? Agak-agak saya kena kali dengan graviti kan F sama dengan MA, mass kali dengan graviti akan dapat Newton unit dia. So saya kena kali juga dengan graviti. So kita tahu graviti unit dia adalah meter per second square. Okay. So sekarang saya nak so kilogram meter second square kita akan dapat Newton. Okay. Okay, kilogram meter square kita akan dapat this Newton. So sekarang ni saya nak jadikan M3 ni kepada M. So saya perlu kali dengan cross-sectional area dalam meter square lah. Okay. So, kilogram meter square akan dapat Newton. So, yang ni okay, potong yang ni akan dapat Newton meter lah. So, dapat unit tu. So, basically W adalah rho G kali dengan A. Okay. So, ni adalah rumus untuk daripada rho jadi G. Okay. Tapi, isu dia sekarang kalau kita substitutkan nombor ke dalam W ni so kalau kita masukkan nilai okay, sebab kita tahu rho tu adalah 1500 betul tak? 1500 okay. 1500 betul tak? Okay, betul? 1500
kilogram per meter kubik, dan kita tahu juga graviti adalah 9.81 meter second square. Okay, so since A ni pun sebab soalan nak cari cross sectional area, so ada isu lah. Okay, sebab A tak ada kan. Stop. Let's say kita kira dulu. Okay, let's say kita kira W tu macam tu. So 1500 kali dengan 9.81 saya dapat 14. Okay, 14715. Okay. A, okay, unit dia dalam apalah, 14715 A, unit dia untuk kes ni adalah Newton per meter lah, untuk kes ni. Okay, so sekarang ni W saya dalam term A lah, so saya substitutkan this W ke dalam equation ni. Okay, so let's say saya masukkan. Okay, so bila saya masukkan, FC adalah W tadi, okay, 14715 A, okay, divided by gravity kita tadi adalah 9.81 meter per second square, kali dengan velocity. So velocity rasanya dia dah bagi tadi. Berapa dia velocity tadi? 20 meter per second. Kalau kita kira yang ni, 20 meter per second square. So let's say kita buat FC ni pun dalam term A jugalah. Okay. Sebab tu saya cakap dia bukan direct lah. Direct daripada equation yang tadi tu. So kita kena buat some manipulation di sini. Lepas saya kira yang ni, so 14715, okay, bagi dengan 9.81 kali dengan 20 square, so saya dapat 600 lah. Saya dapat dia adalah 600 kali 10 kuasa 3 A. Okay, unit dia Newton lah untuk kali. So pastikan kita tukar siap-siap supaya kita tak keliru nanti lah. So kalau saya dapat FC ni, SV ni mesti dalam Newton lah. Dan A tu mesti unit dia dalam meter. Baru dia betul. Okay. Right, let's say saya ada FC ni. So FC ni apa yang saya akan buat? FC yang saya boleh dapat ni. Nilai this one. Okay. So nilai this one saya kena masukkan ke dalam equation yang F1. So yang ni. So nilai FC ni saya akan masuk dalam this expression lah. This one. Okay. Masuk dalam tu. Okay. Alright. Dan of course untuk kes ni juga, okay, F1 ni, okay, this F1 ni, okay, saya jadikan dia sebagai perkara rumus. So F1 basically adalah sigma allowable kali dengan A. Sebab dalam ni pun ada A juga. Sebab tu dia jadi tak begitu direct lah. So sigma allowable kali A. So basically let's say saya gantikan dengan nombor juga, okay, sebab sigma allowable tu kita ada, okay, F1 adalah berapa dia bagi sigma allowable? Sigma allowable tadi mana tadi? So ini okay, 4 mega pascal ya. So dia dah bagi some value di situ. So let's say kita substitutkan, kita convert siap-siap. So sigma allowable adalah 4 kali 10 kuasa 6. So kita konsisten dengan unit dia, jadikan pascal. Okay, pascal kali dengan A lah. Okay, so saya dapat nilai F1. So basically adalah 4 kali 10 kuasa 6 kali dengan A. Okay, unit dia adalah Newton. So pastikan unit dia adalah konsisten lah, untuk kes ni. Let's see, buat kurungan sikit bagi nampak. Okay, so ni Newton, yang ni pun dalam Newton. So kena konsisten. So saya masukkan this F1 ni ke dalam yang ni lah. Question ni masuk dalam ni. Okay, masukkan benda tu dalam tu. Okay. So kalau saya masukkan benda tu nanti, okay, kejap lagi saya akan masukkan, okay, saya tak nak masuk dulu. So F1 kita akan masuk situ, FC yang kat bawah ni kita akan masuk juga dalam FC dalam ni lah, okay. Tapi sebelum saya masukkan, saya biar dia macam tu dulu. Okay, let's say tu. Let's say kita cari dulu nilai gamma, okay, gamma minus 1. So sebab nilai tu pun kita masih pending lagi. Okay, so let's say kita masukkan nilai gamma. Tapi gamma pun ada isu di sini. Sebab apa ada di isu? Sebab kita ada dua value. Friction coefficient. F1 0.5 pada input pulley. Dan juga friction coefficient pada output pulley adalah 0.4. So maksudnya untuk kes ni kita kena kira kedua-dua. Dan kita akan buat macam yang kita tengok dalam example hari tu. Ratio gamma 1 bagi gamma 1 minus 1. Ataupun gamma 2. Gamma 2 minus 1. Yang mana satu yang memberikan value yang besar. Okay, that's it, kita kira kedua-dua tu. Macam tu. Right, so kita start dengan gamma dulu. Gamma 1. So gamma 1 adalah kita tahu E
F1 contact angle 1 bagi dengan sin beta sebab ni adalah V-bar. Okay. Dan gamma 2 basically adalah EF2 contact angle nombor 2 bagi dengan sin beta. Okay. So kita kira sikit gamma 1. So E, so F1 kita tadi adalah F1. 0.5, okey, F1 0.5, yang tu 0.4, so 0.5. Okay. So kali dengan kita punya contact angle 1 dalam radian tadi, contact angle 1 mana? 2.8115 radian, okey, 2.8115 radian. Okey. Bagi dengan sin beta, okey. Sin, okey. So kita punya half of included angle. So included angle kita tadi adalah 34 darjah. So dan beta kita basically adalah 34 bagi 2 saya dapat 17 darjah. So beta kita adalah untuk kes ni adalah 17 darjah. So saya masukkan 17 darjah kat situ. So sin 17 darjah. Okay. So saya kira gamma 1. Okay. Alright. So yang tu. Okay. Shift ni 0.5 kali dengan 2.8115 bagi dengan sin 17. Saya dapat 122.4976. Let's say saya ambil sampai 4 titik puluhan ke belakang. Itu adalah gamma 1 dan gamma 2 adalah so E, so F2 tadi adalah 0.4. Dan saya punya contact angle pada nombor 2 3.4717. Okay, 3.4717. So 3.4717 radian. Okay, bagi dengan sin 17 darjah. Okay, so saya dapat gamma 2. Okay, so gamma 2 shift. Okay, 0.4 kali dengan 3.4717 bagi dengan sin 17. So saya dapat okey 100, okey 15, okey 0.55, okey 115.5505. Let's say saya ambil besar sikit ah. Okey, so let's say kita double check balik betul tak kita kira ni, takut kita salah kira. So 0.5 kali dengan 2.8115, okey, bagi dengan sin 17. So saya dapat 122. Okey, 499 betul. Okey. So saya kira lagi sekali untuk double check 0.4 kali dengan 3.4717 bagi dengan sin 17. Okey. So saya dapat 1. Okey, betul. So saya tak salah kira. Alright, so gamma 1 dan gamma 2, kalau kita tengok kat sini sebenarnya kita akan pilih gamma 2 lah okey. Tapi tak apa, let's say kita kira juga ratio macam hari tu, okey. So untuk kes ni patutnya kita ambil gamma 2 lah sebab dia paling kecil. Okey, tapi tak apa. Let's say kita nak double confirm gamma 1, okey, gamma 1 minus gamma 1 ni. So kita kira untuk kes ni 122.4976, okey. 122.4976 tolak 1 so saya akan dapat nilai ni. Okey, kira sikit 122.4976 bagi 121.4976 so saya dapat nilai dia 1.00823. Let's say saya ambil besar sikit nombor tu. Jadi saya kira yang ni untuk juga, okey, gamma 2, gamma 2 minus 1. Okey, saya kira yang ni 115.5505 divide by 115.5505 tolak 1. Okey, so saya kira nilai ni pula untuk gamma 2. So 115.5505 bagi dengan 104.5505. Okey. Alright, macam tu. Alright, so saya dapat 1.008. So lebih kurang lah hampir So saya nak tunjukkan that kalau gamma 2 tu kecil basically kita akan dapat nilai ratio ni adalah yang paling besar lah okay.
instead of this one lah. Okay, so untuk kes ni kita akan gunakan nilai yang ni lah untuk kes ni. So kita simpulkan sikit. So kita akan gunakan gamma minus 1 kita akan gunakan nilai this one lah 1.0873 lah. So this value lah. Okay, so settle gamma. Okay, gamma minus 1. So kita tinggal lagi satu adalah T1. Okay, tu sebab T1 kita tak cari lagi, tak silap saya. Okay, so T1 mudah je. Okay, sebab kita tahu power adalah tau omega. Okay, so since power untuk sistem ni adalah sama, so let's see, kita trace. So power 1 adalah tau 1 omega 1, dan kita tahu that kita jadikan T1 sebagai perkara rumus, P1 divided by omega 1. So since omega 1 kita tak cari lagi, so kita kira jap omega 1 2 pi okay, N1 over 60 seconds. So 2 pi okay, N1 berapa N1 kita tadi? Rasanya dia dah macam bagi tadi okay, N1 ada ke N1? Okay, so dia tak bagi tapi basically kita boleh cari omega 1 menggunakan rumus. Okay, so saya rasa saya buat silap sikit kat sini. Okay, so let's say kita gunakan velocity punya relationship. Okay, untuk case ni since kita dah ada kedua-dua value tu, so let's say kita gunakan tu relationship saja pun dah cukup lah ataupun kita boleh gunakan rumus yang tu velocity velocity 1 sama dengan R1 omega 1. So omega 1 adalah V1 divided by R1 lah okay, macam tu. So V1 kita adalah 20 meter per second. Okay, R1 tadi tak silap saya 0.109 meter okay, kita double check balik R1 okay, betul. Okay, R1 0.109 meter, dan saya akan dapat nilai omega 1 okay, 20 bagi dengan 0.109 saya dapat okay, tu dia 183.5 lah lebih kurang 183.5 radian per second. Right, kita masukkan T1. So power tadi okay, power berapa? Power atas sekali power kita adalah 15 kilowatt. Okay, so 15 kilowatt punya energy. So 15 okay, times 10 to the power of 3 okay, watts divided by omega 1 183.5 radian per second. Okay, so kita kira ni laju ke? Okay, hopefully tak apa-apa laju lah 183.5. So saya dapat 81.74 newton meter. Okay, so tu top kita. Alright, saya rasa kita dah selesai. Okay, so F1 kita dah ada dalam term A, FC pun dalam term A tadi. Gamma F1 kita dapat value tadi 1.00 berapa tadi. So T1 kita dapat dah tadi, dan juga R1 pun kita ada. So since kita dah ada semua ni, so let's say kita substitutekan ke dalam equation ni lah okay, substitutekan. So let's say saya tulis balik okay, F1 adalah FC tambah gamma minus 1 okay, T1 over R1. Okay, so let's say kita substitutekan F1. So F1 yang tadi tu, mana dia F1 tu? Yang ni okay, 4 kali 10.6 A. Okay, let's say kita masuk yang tu. So 4 kali 10.6 A. So ni adalah F1. So FC tadi kita dah masuk tadi. FC, mana FC? Yang ni 600 kali 10.3 A. Okay, so 600 kali 10 kuasa 3 A. So ini adalah untuk FC. So gamma minus 1 kita dah ada tadi. So gamma minus 1 tadi adalah 1.00873. Okay, 1.00 okay, 1.00873 okay. So 873 okay. So T1 kita dah dapat tadi 81.74. So ni adalah 81.74 newton meter, dan kita ada R1 adalah 0.109 meter.
Okay, so okay, itu dia. So kita jadikan A sebagai perkara rumus untuk dapatkan cross sectional area untuk V, V back lah. Okay, so saya alihkan 600 ke sebelah kiri. So 4 kali 10 kuasa 6, okay, tolak dengan 600 kali 10 kuasa 3. So ni dalam term A. So sama dengan yang ni. So saya kira yang ni dulu 1.00873 kali dengan 81.74 bahagi dengan 0.109 meter, saya dapat 7.56.45455. Okey, dekat sini tu 455. Okey. Dan saya dapat yang tu 4.106 tolak 600 eksponen 3, saya dapat 3.4. Ini 3.4 kali 10 kuasa 6 A ini divide by sama dengan ni. So saya boleh dapat dah nilai A dalam meter square. So A untuk kes ni bahagi dengan 756.455 bagi dengan 3.4 eksponen 6. So saya dapat 222, okey, dalam milimeter square. Okey, so saya dapat 2222 milimeter square, lebih kurang macam tu nilai dia. Okey. Ataupun 223 lah so dekat-dekat lah. So dia depend on berapa titik peluruhan yang kita ambil lah Alright, so settle dah. Okey, untuk case cross sectional area of the belt. Okey. So ni adalah habis A tu, maksudnya dah habis lah kita punya tutorial untuk kali ni. Okay, so saya rasa saya ambil masa yang amat panjang untuk discuss tutorial question 4 ni. So kita jumpa lagi kalau ada lagi tutorial selepas ni. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.